Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Hari ni Kak Noh nak masak makanan bubur untuk cuci mulut lah, orang pemanis mulut. Video ni Kak Noh buat pada hari Rabu, tapi Kak Noh upload pada hari Khamis. Okey, sebab hari Khamis Kak Noh puasa, jadi Kak Noh buat hari ni lah. Resipi senang dan mudah dan sangat-sangat sedap. Kak Noh cuba resipi daripada negara jiran kita. Kak Noh buat bubur salak, biji salak, nampak ni. Nampak ni. Sedap kawan-kawan kan. Tak sabar hari ni Kak Noh makan dah. Ni sangat-sangat sedap. Kenyal, manis ni Kak Noh. Letak peti sejuk kelab anunya, dia punya kuah santan tu. Sedap kan kawan, segar. Resipi senang dan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk buat biji salak. Ini kan cuci mulut daripada negara jiran kita. Kak Noh nak buat, Kak Noh nak rasa lah, nak cuba kan. Teringin pula, jadi Kak Noh buatlah hari ni buat biji salak. Okey, antara bahan-bahannya Kak Noh ada 200 gram ubi keledek yang telah Kak Noh rebus, ya Kak Noh tak kukus, Kak Noh rebus. Ni dalam satu cawan tepung ubi. Untuk kuah dia, ini pemekat kuah ya, ni tepung jagung ya, untuk pekatkan kuah kita. Kita ada santan kotak, ada gula. Ni untuk nanti tu dia. Ni gula. Ni gula Melaka ya, garam. Itu sahaja. Simple dan murah. Okey, sekarang kita nak ni rinyekkan dulu kita punya apa? Ubi ni. Okey kawan-kawan, kita rinyek dulu. Kak Noh pakai penumbuk ni je. Kita haluskan. Ni kita ada dua proses ya kawan-kawan, masak ni ubi ni dengan buat kuah dia. Jadi kita akan guna dua dapur lah. Ada yang versi dia rebus ya. Berbola ni dia rebus. Tanpa di, tak perlu di masukkan sekali. Ada juga yang caranya Kak Noh tengok. Dimasak sekali dengan air gula sahaja pun ada. Okay. Dia rebus dululah. Kita buat air gula kan. Gula pula. Buat kuah santan dia. Ni kuah santan ya. Untuk yang ni, nanti kita nak buat kuah santan ni. Tepung jagung dengan ni garam untuk buat kuah dia. Ni dah. Kita masukkan tepung sikit demi sikit. Tepung ubi ya. Ni kita tak perlu letak apa-apalah. Sebab ubi ni kan dia dah manis. Kita tak perlu banyak juga. Kita tengok banyak mana. Dia dah jadi, dah cukup. Nampak ni. Kawan-kawan dah siap ni. Kawan-kawan bulatkan kecil-kecil. Dan kita rebus. Okay. Ni kita uli dulu. Okey, kita bentukkan ya. Besar mana yang kawan-kawan nak? Kak Noh tak adalah besar sangat, gini-gini je lah. Janganlah besar sangat. Sekali ingat boleh masuk. Ni tepung tadi Kak Noh tak guna semua ya. Dalam satu cawan tu masih ada lagi. Sebab Kak Noh punya keledek 200 gram je. Jadi setengah cawan apa tepung tu dah cukup dah. Okey, ni kita bentuk-bentuk bulat-bulatkan dulu sampai habis. Okey kawan-kawan, ni dah siap. Okey, kita nak rebus dulu. Okey kawan-kawan, ni kita rebus dulu ya. Kita rebus. Rebus sampai dia timbul lah. Tapi Kak Noh akan pindah dia ke sebelah. Sebab Kak Noh nak masak kuah, okey? Okey kawan-kawan, Kak Noh masak kuah ya. Kak Noh masukkan air sikit.
Sebab santan kita pekat kan. Ni kita masukkan santan. Kak Noor tak perlu buat banyak juga kuah dia. Sebab tak banyak pun. Okay. Dekat sebelah Kak Noor masak dia punya. Kita punya berbola tadi ya. Biji saladnya. Okay. Kita masukkan daun pandan. Mana pergi tegakkan daun pandan Kak Noor ni. Daun pandan. Kita. Daun pandan. Sedikit garam. Okey. Sebab Kak Noor memang tak banyak buat kuah ya. Kalau kawan-kawan nak buat banyak silakan. Kita masak sampai dia hangat-hangat gitulah. Okey. Kak Noor tambah sikit lagi air. Bukan Kak Noor tambah santan sebab dia pekat santannya. Allah. Okey. Api sederhana je, nanti pecah minyak pula. Okay. Sementara tu tengoklah kita punya berbola kat sebelah ya. Okey, santan dia dah pekat. Kita bancuhkan tepung. Kita punya tepung jagung tadi ya. Ni. Ni jangan letak semua juga. Kak Noor tak nak dia pekat sangat. Kak Noor letak sikit dulu. Dia pekat sikit okeylah. Dah mendidih ya. Kita punya berbola tadi Kak Noor lupa. Kak Noor tak apa. Dia bergintil kat bawah. Kalau Kak berbola kita tak berapa cantik sangat. Tak apalah. Nampak? Sikit lagi. Teringin kan tengok dorang buat tu nampak macam sedap je. Jadi kita buatlah. Nak juga cuba-cuba kan. Nampak ni dah jadi cantik ya. Nanti dia sejuk dia lagi cantik lah. Ya kawan-kawan. Ni dah siap. Kita punya kuah dia. Simple je. Okay, kita tutup dan kita letak dalam bekas. Okay kawan-kawan. Ni nampak dah siap. Berbola kita. Ni kita angkat dulu. Kak Noor angkat. Kak Noor letak dalam air ya. Supaya dia tak berkumpul lah. Okay, kita keluarkan dulu biji salak kita. Okay kawan-kawan. Kita masukkan daun pandan dan gula. Kita masak sampai dia gula kita cair lah. Kawan, Kak Noor dah masak air dan letak gula. Kita masak gula ni sampai dia cair lah ya. Kalau kawan-kawan nak manis lagi boleh tambah. Okay, sebab ini gula Melaka. Dia jadi warna dia tak berapa gelap macam gula kabung. Jadi dia agak terang. Boleh campur dengan gula merah biasa ya. Kita masak dulu sampai dia gula kita cair. Kawan-kawan ni dah kecah cair. Nampak ni? Dah cantik. Kita masukkan biji salak kita tadi. Dia masak sekali pun boleh. Sekali je kita masukkan sekali boleh. Yang macam ni pun boleh kawan-kawan. Nampak cantik kan biji salak kita. Nak tahu biji salak masak tu macam mana? Bila dia masak dia timbul. Nampak? Cantik kan? Oh. Nampak sedap kawan-kawan. Inilah yang kita akan makan. Pencuci mulut kita. Pencuci mulut. Okey kawan-kawan. Nampak? Cuma gula dia tak ada gelap sangat lah. Jadi Kak Noor nak tambah sedikit gula. Tepung. Tepung apa? Tepung jagung ni. Supaya dia nampak sedikit kental lah. Jangan banyak juga. Agak-agak je. Kita tengok dia dah pekat sikit dah. Kawan-kawan. Nampak? Cantik. Kak Noor buat bubur ubi ni nombor satu kan, untuk buka puasa sesuai, tetamu datang kat rumah sesuai. Okey, ni dah siap ya kawan. Kuah dia pun dah mula pekat sedikit ni dan boleh kita hidang kawan. Ni kita tuang, kita tuang gini. Nak makan kita tuang lagi. Nampak dia bila pekat tu, aduh. Okey, nanti kita tambah lagi. Ini Kak Noor tunjuk kawan-kawan saja. Ini dia biji salak kita. Bubur biji salak. Simple dengan mudah. Okey, sangat-sangat sedap insya-Allah. Kak Noor pun nak cuba ni kali pertama Kak Noor buat.
Kak Noh nak cuba juga. Okey, resipi senang dan mudah, kan kau boleh cuba. Kalau nak kuah dia gelap lagi, tambahlah gula. Okey, Kak Noh yang macam ni saja. Resipi senang dan mudah. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.